Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai clip on-nya dulu supaya ada suaranya. Cek. Oke. Ya, kali ini kita sedikit mengulik chord-nya dari lagunya Pai dan Ipang yang berjudul Bintang Hidupku. Jadi lagu ini tentang seorang fans ya yang menerima baik atau buruknya superstarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian chordnya. Jadi main dasarnya dari B minor. Nah, sebelumnya saya mau bilang mungkin ada beberapa chord yang saya tidak tahu karena saya ngelihat ketika ada videonya akustiknya Bintang Hidupku ini dan dimainkan oleh Pai dan Ipang berdua, saya hanya melihat dari video tersebut, jadi saya coba terapkan di gitar tapi saya nggak tahu nama chordnya ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja, kalau mau tahu chordnya mungkin bisa tanya ke yang lebih paham. Maksudnya yang les gitar biasa tahu nama chordnya ya, gabung-gabungannya. Oke, saya hanya coba mengajarkan atau membuat tutorial yang saya tahu ya. Jadi jangan berharap terlalu tinggi. Oke, mainnya nada dasar dari B minor. Cuman dia B minornya ada yang dilepas. Senar satunya dilepas. Jadi senar satunya open. Jadi dia B minornya nggak seperti ini. Jadi yang saya dengar dia seperti ini. Senar satunya dilepas, jadi dia diangkat aja ya, begini. Terus dia ini pas intro ya, B minor, tapi senar satunya di open ya. Baru dia ada di seperti ini. Nah ini dia chordnya sama kayak D, tapi dia di bawah. D-nya itu di senar 1, 2, 3-nya di sini D ya, biasa D. Tapi dia naik di senar satunya ini, kalian naik di senar 2 gitu. Nah, jadi begini. Oke, dia sama kayak D. D di sini tapi dia naik aja satu senar ke atas ya. Begini dia. Bunyinya begini. Jadi untuk intro dia hanya dua aja dia pakai chordnya. Oke ya, di situ kita lanjut ya. Dia masuk song dari B minor. Nah dia langsung pindah ke di sini. Ini. Nah ini. Ini chord apa gitu saya nggak tahu juga ini. Tapi saya lihat dia seperti ini mainnya. B minor, baru dia langsung pindah ke. Dia cara mainnya begini, begini juga bisa. Atau begini. Lama saya mikir dan saya tidak menemukan ini chord apa. Saya nggak tahu nama chordnya. Jadi dia senar yang dipencet itu senar 5 di fret 4, senar 4 di fret 2, senar 3 di fret 3. Nah. Satu dan duanya di open, senar 1 dan 2 di open. Gitu ya. Kita ulang dari B minor. Tuh dia pindah langsung kemari. Habis itu dia langsung ke C, dia cepat dia pindahnya. Baru ke C. Oke, ini C mayor
7 kayaknya ya, atau tapi dia senar duanya di open, jadi dia begini aja. Ini senar selanjutnya, ini chord selanjutnya. Jadi kita ulang ya, dari B minor lanjut kemari, baru dia ke C di sini, begini aja mainnya. Baru dia ke B7 di sini, B7 ya. Senar 5 di fret 2, senar 4 di fret 1, senar 3 di fret 2. Bentuk-bentuknya macam D7 gitu deh, tapi D7 dia di bawah, jadi ini di atas ya. B7 ya. Oke, sampai B7 dulu, kita mainkan dari pertama di B minor. Langsung pindah. Baru dia ke E minor, baru dia ke A di sini. Sorry, di B E minor, baru dia ke B7 lagi. Baru mati di A di sini. Tapi dia A-nya enggak seperti ini. Senar duanya di open juga. Jadi mainnya manis, jadi bentuk ininya ya, suaranya. Oke. Ini B7 ya, ini A, ini E minor. Oke, kita ulang ya. Crave ya, karena baterai kamera saya mau habis, kita agak percepat sedikit. Di D, refnya D. Tapi dia lebih, saya lihat dia mainnya di senar satunya di open ya. Jadi dia ini D7 seperti ini, tapi dia senar satu juga tetap di open. Jadi dia bunyinya seperti ini. Ulang ya, ref ya. Baru dia ke G, baru ke F minor, tapi tetap senar satu senar dua di open. Ulang ya. Ini D7 dirasiku ke G, baru ke ini di sini F minor ya. Baru ke B minor 7 di sini. Nah, di B minor ya, kita lanjut di pertengahan B minor. B minor 7 di sini. Jadi dia senar tiganya di fret 3 ya. Senar 5 di fret 2, senar 4 di fret 4, senar 3 di fret 3. Gitu ya. Jadi dia baru dia di sini. Ini yang dipencet hanya senar 3 di fret 2 dan senar 5 di fret senar 5 di fret 2. Jadi dah. Baru ke. Na na na. Iya. Nah, ini di D ini sebenarnya. Ini akris ya. Nah, gitu ya. Kau bintang. Baru dia ke D. Ini akris atau di sini B juga bisa, BB. D.
sampai di situ. Nah, dia balik lagi. Nyanyi di situ, jadi kalian bisa mainkan dia, kalian bisa tonton dulu video aslinya, official lagu tersebut. Jadi part-partnya juga ada di setelah rap dia kembali lagi ke B, BB atau di A chris, baru dia masuk lagi ke ref ya. Jadi kalian susunannya sama, oke? Okay? Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jol WhatsApp rap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.